Yeah.
治療しないとな。命の重みを知はりこみなさい。知識はあなたに。ここより弱滅の時見切りました。薬も毒になり世界を熱狂の渦に。すぐに治してみましょう。さあ覚えたわよ。やっせ逃げ道はありません。よっせ治療しないとな。はびこりなさい。フォークをかば。うふ、枯れしぼむとき。Jadi itu dia untuk spiral abyss floor 12 ya, dengan tim yang di atas tuh gue main freeze ya, di bawah itu gue main hyper bloom, tapi gue bawa Raiden ya, ataupun ya bisa dibilang tim AFK gitu lah. Kalau misalnya kalian diemin itu nyerang sendiri kan itu ya, dari Nahida, Furina, baik lalu juga si Raiden gitu ya. Oke, tim pertama ada si Yelan ya, gue pakai boot seperti ini untuk si Yelan ya, kalian bisa lihat. Oke, senjata Papo, artefaknya seperti ini, konstelasi 0, talentanya begini. Oke, lalu untuk Xingqiu ya, jadi untuk lantai atas itu kalian harus bawa banyak hydro ya, karena untuk musuhnya itu banyak banget untuk pyro-nya, apalagi herald itu ya, herald pyro itu waduh. Jadi gue lebih rekomendasi kalian bawa party freeze ya, ataupun kalian bawa hydro lah ya. Gue lebih enak pakai si ini, Charlotte ini, boy, untuk party freeze ya.
Kalau misalkan bawa Ayaka gitu ya, misalkan kalian bawa Yelan, Ayaka, Shinkyu, Charlotte, Azuha itu udah oke gitu. Oke, untuk Azuha seperti ini ya, naikin IM aja, senjatanya seperti ini, artefak C1, kalian tanya seperti ini. Oke, lalu untuk tim yang kedua gue gunakan seperti ini ya, tim AFK ya. Yang pertama dari Nahida, seperti biasa dia ngebuff EM aja ya, senjatanya Sakri, artefak ya, konselasi 0, talenta seperti ini. Lalu untuk Baizu ya, sebagai healer dan juga ya sedikit shield lah ya, biar lebih nggak gampang mati gitu, senjatanya, artefaknya, konselasi 0, talentanya seperti ini. Oke, lalu untuk Furina ya, seperti biasa ya, dia HP-nya ya kalian di atas 35 udah oke gitu ya, mendekati 40 udah oke. Senjatanya seperti ini, artefaknya konselasi 1 dan talentanya seperti ini ya. Masih bisa naik lagi, gue mau kronin itu sih. Oke, lalu untuk Raiden seperti ini ya. Ini bukan Raiden EM ya, ini Raiden biasa aja yang ngedamage gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalian mau ngebuild Raiden EM gitu ya, karena di timnya kan main Hyper Bloom ya, itu lebih oke gitu ya, biar damage-nya lebih gede lagi. Kalau menurut gue sendiri ya, untuk kalau spill abis sekarang itu memang lebih susah gitu ya, apalagi dia kayak elemental check gitu. Diharuskan kalian membawa karakter Hydro ya, misalkan di bagian satu ini ada Pyro, abis Lector juga gitu kan. Nah ini mah seperti biasa ya, bagian kedua ini ya cukup gampang lah ya. Ini kayak sesi istirahatnya lah sebelum dari ruangan satu ke ruangan tiga gitu ya. Nah di sini abis Lector ini ada 2 biji boy di akhir ya, dan ini kalian harus melawan Croconya Kairagi dulu nih ya, 2 biji, dan Fatu ini ada 2 gitu. Jadi ya seperti kalian lihat di video tadi gitu ya, jadi gue lebih prefer bawa Hydro lebih banyak gitu ya, makanya gue bawa Party Freeze ya dengan 2 Hydro gitu. Kalau misalnya gue pakai Party Freeze juga cukup oke ya, bawa Ayaka, Shinkyu, atau Shinkyunya kalian ganti Yelan gitu ya, satunya Charlotte gitu kan untuk ngisi energi si Ayaka, satunya si Kazuha ataupun Anemo gitu ya. Nah untuk di ruangan keduanya ini gue pakai party tadi ya, party Hyper Bloom Furina gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya Furina ataupun nggak mau pakai party seperti itu, kalian bisa pakai party ya Raiden nasional lah. Raiden nasional masih oke juga untuk Raiden nasional ya, kalian bisa coba itu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja untuk pil habis kali ini. Semoga kalian bisa ngerjainnya, tapi sebelum itu kita ambil dulu hadiahnya. Anjay. Akhirnya 36 bintang lagi ya, full star boy. Oke, ini ambil juga, lumayan, ini ambil juga. Let's go. Oke, sekarang kita lihat untuk hadiah artefaknya apakah hoki ya? Apakah bisa digunakan? No. Buset. Jelek banget ya. Oke lah. Coba tau crit damage. Ya. Gila gak ada yang bagus boy. Ya ini mah bintang 4 mah buang aja ya. Oke. Thank you semuanya sudah nonton sampai akhir ya. Semoga dengan ada video ini bisa jadi referensi untuk kalian yang milih tim yang cocok untuk party kalian gitu ya. Oke, gua harap undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Bye-bye.